Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia menyinggung pernyataan pihak yang menolak pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa IKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan hampir semua perwakilan partai politik di DPR menyetujui pemindahan tersebut, sehingga kata dia, siapapun yang memimpin pemerintah nanti wajib menjalankan perintah undang-undang tersebut, tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada pendukung pemerintah semua mendukung termasuk PKB, itu satu. Yang kedua karena itu perintah undang-undang maka wajib pemerintah siapapun wajib melaksanakan. Kata Bahlil, Senin, 4 Desember 2023, Bahlil yang juga Ketua Dewan Pembina Pilar 08 ini menyebut, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan, salah satu pertimbangan kenapa pemerintah memindahkan ibu kota, kata dia, yakni sebagai upaya untuk membangun Indonesia sentris, di mana lokasi IKN berada di titik tengah peta Indonesia, karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri, pemerintah, pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.